Mami. Saya dulu di sini ya. Boleh, silakan. Kamu nanti ke sini, oke? Ya, iya. Ya, kalau gitu. Sekarang saya lagi berada di tengah-tengah ring. Dan pastinya kalian tahu ini adalah ring apa. Karena kita akan segera menyaksikan pertandingan tinju. Ini juga berhubungan dengan radio show di ulang tahun ke Malang, di ulang tahun Kota Malang yang ke-103 pastinya. Nah, ini ngomong-ngomong masalah ring tinju. Ada yang lebih ngerti, lebih paham masalah tinju. Saya akan mengundang bapak yang satu ini. Ada Bapak Dawan, silakan. Wih, apa kabar? Assalamualaikum. Oh, gimana? Yeah. Kamu raga? Gini. Sehat ya? Gimana? Pak Daman, coba bisa dijelasin dikit. Ini kira-kira mau ada pertandingan tinju kan? Yes. Ya, kita mulai pertandingan tinju. Iya. Suasana sudah terang. Malam 23 April 2017, kita akan melaksanakan Malang Super Fight yang ke-24. Wah, ke-24 ya, ternyata udah lama juga ya. Ya. Dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Kota Malang yang 103. Betul sekali, ya. Luar biasa sekali Kota Malang udah ke-103. Dan nanti ini ada berapa, jumlah fighternya ada berapa nih? Ini ada olahraga apa contoh? Wih. Dua partai yang luar biasa. Dua partai, ini yang gak terkalahkan ya. Yang tak terkalahkan, sama-sama juara bertahan, juara dunia. Juara dunia loh, juara dunia ini. Iya, pre-event, waktu pemanasan menjelang kejuaraan dunia, 20 Agustus 2012 di Kota Solo. Luar biasa, ya. Dan mereka semuanya asli dari Kota Malang? Nah, asli. Kota Malang ada Solo. Campur, ada campur semuanya, karena juga kejuaraan dunia pastinya ya. Dan pastinya Mas Daman, ya. Kali ini saya pengen mengundang juga sama yang punya Kota Malang nih. Boleh enggak? Udah lama gak ketemu juga ya kan, nanti kita undang boleh ya sama beliaunya ya. Boleh saya mengundang Bapak Wali Kota Abah Anton yang terhormat. Iya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Abah apa kabar, masih ingat sama saya? Wih, salam olahraga. Ini juga, kenapa sama siapa juga, halo. Wih, Bapak Kapolres juga Bapak Dandim selamat sore. Iya, kenapa? Kira-kira usianya berapa ini? Oh, kalau usia, kita tidak berbicara usia di sini. Pastinya masih berjiwa muda hadir di ini. Tapi Abah Anton, saya mau tanya dulu, Abah Anton sebelumnya suka nggak memang sama olahraga tinju? Luar biasa kalau ngomong tinju nih, Malang ini gudangnya tinju nih. Gudangnya ya. Tinju. Karena semua petinju hari ini dari Kota Malang juga ya. Iya, betul. Atau jangan-jangan dulu Abah Anton pernah ikut tinju nggak? Tinjuan sendiri di rumah tinju apa tuh? Iya, mungkin Mas mau tanya silakan. Iya, selamat datang kepada Bapak Dandim, kemudian Bapak Kapolres Malang dan tentunya Bapak kita, Abah kita. Betul. Abah Anton. Iya, betul sekali. Terus alangkah indah dan bersemangatnya kita berbangsa Indonesia untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh, mau nyanyi lagu Indonesia Raya dulu? Iya. Baiklah kalau gitu ya. Untuk itu kepada Bapak, Ibu, semua para undangan untuk bisa berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang suci. Indonesia raya, merdeka, merdeka,
biasa. Pelari boleh silakan duduk kembali. Ini luar biasa sekali ya Abang Anton. Saya kita berbincang-bincang sedikit, makanya pakai ini aja mungkin ya. Abang Anton, mungkin ada harapan-harapan tersendiri enggak dari Kota Malang yang ulang tahun ke-103? Iya. Pakai ini boleh? Rupanya cocok yang ini. Terima kasih sekali di ulang tahun yang ke-103 ini, Kota Malang bisa melaksanakan gelar tinju Malang Super Prix yang ke-24 ini. Kita tahu bahwa Malang ini salah satu bukti bahwa para petinju kita yang telah memberikan kontribusi positif terhadap Kota Malang dan tentu sudah mencetak petinju-petinju nasional yang sangat luar biasa, bahkan internasional. Iya. Ya, luar biasa sekali menurut kami. Selamat dan terima kasih kepada TV One. Acara radio show bisa dilakukan di Kota Malang dalam rangka peringatan ulang tahun yang 103. Luar biasa. Amin. Terima kasih. Ya. Oke. Siap, siap, siap. Ya. Terima kasih. Oh, sebentar, sebentar. Bapak Wali, Pak Kapolesta dan Pak Dadim tetap sini. Kita akan panggil partai pertama profesional. Iya. Oke, iya. Iya. Bapak Ibu semua, para pecinta petinju profesional Kota Malang, khususnya umumnya di Indonesia. Partai pertama memperebutkan sabuk wali kota Malang 2017, yakni di kelas ringan. Manajer Indra De Santos, pelatih Indra De Santos. Beliaunya adalah mantan juara Komisi Tinju Indonesia kelas 10 57,1 kg dari Sasana Blue House Games Jakarta. Siapa dia? Bertanding 33 kali, menang 28, kalah 3, draw 2. Kelahiran Kota Medan 84 tahun. Dia adalah Boydo The Madia Sima Junta. Lawan yang akan bertanding selanjutnya adalah beliau juara dunia versi badan tinju dia WBBF kelas ringan dari Sasana Boxing Size 2 Solo dengan manajer Bimo Putranto dan pelatih Widodo. Bertanding 66 kali, 49 menang, 11 kalah dan draw 6. Kelahiran Manado, dialah Revo El Matador Renko. Pertandingan kali ini dipimpin wasit Hengki Gun Surabaya dengan hakim 1 Cucu Surabaya, Arnold Malang, Sugeng Malang dan promotor Torin Al-Katiri dengan inspektur pertandingan Haji Muhammad Nur Huda. Iya. Iya. Kepada inspektur pertandingan Haji Nur Huda untuk naik menerima sabuk wali kota.
Kita saksikan bersama Sabuk Wali Kota Malang. Iya, satunya. Iya. Iya. Luar biasa geliat petinju yang ada di Kota Malang. Iya. Serahkan kepada Ketua KTPI Malang Raya, Sam Ade The Cross, tokoh muda yang peduli akan petinju Indonesia. Yo. Iya. Segera akan kita ikuti bersama pertandingan super di kelas ringan. Juara bertahan Rivo El Matador Rengkong 61,2 kg melawan sang penantang dari Jakarta, Boydo The Maniac Siman Junta. Ya. Untuk Bapak Ibu semua. Iya, kami persilakan kembali. Dipersilakan Bapak, terima kasih banyak. Menempati tempat duduk yang disediakan. Dan Mas, juga selamat datang. Betul. Ya. Silakan selamat datang kepada siapa lagi? Kepada tokoh petinju, promotor dari Jakarta yang akan mempertandingkan kejuaraan dunia. Iya. Bapak ya. Dedi Lawe. Iya. Selamat sore Bapak. Selamat datang di Kota Malang. Salam olahraga juga. Ya. Baiklah Mas Enam, pasti sudah siap untuk memulai acara hari ini. Siap. Saya juga udah gak sabar. Kita tidak sabar untuk melihat pertandingan. Saya lempar ke pastinya. Anda. Pastinya. Wow. Terima kasih banyak. Yeah. Salam olahraga. Salam olahraga. 6 ronde akan kita saksikan. Apakah pertandingan ini full 6 ronde atau 2-3 ronde. KO. Iya. Yeah. Ayo Pak. Yo. Yo.
Enggak ada apa-apanya. Apa kata lu? Kasih dia. Kasih dia. Kok dia punya anjing? Ayo! 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 Thank you.
Kasih lagi, kasih dia punya potong. Angkat, angkat. Iya. Angkat. Jangan emosi dulu. Angkat. Angkat. Iya. Iya. Agus, ayo pukul kita. Bagus, bagus. Reforeikum, reforeikum. El Matador, Matador.
Sikem. Gosek, gosek. Menang karaoke lu. Room satu lu. Halo, halo, halo. Juara dunia loh, pukul dia Revo. Tahan, tahan. Relax Revo. Jaga emosi. Emosi jiwa. Jaga emosi. Fokus, fokus. Thank you.
tidak diatur. Sinau hukleng. Aduh. Revo, rileks Revo. Jangan emosi Revo. Eman tenaga kamu. Ayo. Cek. Cek, mati. Cek. Cek, cek. Cek, satu. Cek. Set.
Cek. 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 Baru saja kita saksikan pertandingan di kelas ringan antara Revo El Matador Ranking berhadapan dengan Boydo Simanjuta. Dewan Hakim. Iya. Revo 5-8, 5-6. 5-8, 5-6. Dan hakim ketiga 5-8, 5-6. Maka pemenangnya adalah the winner is Revo El Matador Rengo. Ya, promotor pertandingan Bapak Torik Alkatri memberikan sabuk. Yeah. Oke, okay. Selamat pada kedua petinju. Ya. Yeah. Salam hormat untuk semua. Iya. Angkat tangan. Oke, selanjutnya. Salam satu jiwa Arema. Iya. Kita akan memasuki fight yang kedua. Iya. Oh, satu kehormatan ternyata manajer dari Saestu Boxing Camp Solo. Iya. Dedi Lawe. Iya, yeah, Bapak Dedi Lawe jauh-jauh dari Solo untuk memberikan support yang luar biasa kepada petinjunya. Iya. Yeah. Terima kasih semuanya. Dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang disediakan. Iya. Yeah. Untuk pertandingan partai yang kedua.